Ya, oke. Okay. Bu, ini siapa yang menentukan temanya laut atau ikan ya? Ya, saya Golagong Muta Baca Indonesia sekarang sedang berada di layanan anak Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur ini dengan Ibu Piate Suwardi. Bu, wah luar biasa. Ini diluncurkannya kapan, Bu? Renovasinya tahun lalu. Renovasi tahun lalu ya. Tahun lalu, 2023. 2023 memang waktu itu kita menyiapkan juga salah satunya juga kebetulan ada penilaian dari Kementerian PAN. Mm-hmm. Itu mengenai sarana prasarana untuk kelompok rentan di Indonesia. Oh, kelompok rentan ya. Mewakili Jawa Timur. Akhirnya kita sekalian menyempurnakan sarana prasarana yang ada di Perpustakaan Jawa Timur. Ya, oke. Okay. Bu, ini siapa yang menentukan temanya laut atau ikan ya? Jadi terkait dengan tema. Dan kenapa? Kenapa? Ya, jadi yang pertama temanya itu karena Jawa Timur itu kan memang banyak sekali wilayah lautnya, perairannya. Pertama itu, dan kedua, seri-seri diskusi dengan teman untuk tema anak-anak sepertinya ikan cocok. Jadi kita anggap ini ada di dalam kapal, nah itu ada kaca-kacaan. Iya, ini dalam kapal ya. Coba sort ke sana, lihat tuh, ini ikan-ikannya. Iya. Jadi seolah-olah sedang keluar dari kapal ya. Kemudian ini juga. Oh itu nakoda, aman. Itu silakan. Ini setir nakoda. Coba dideketin. Nah, ya. Dan sengaja kita di sini ada area lebih luas supaya anak-anak bisa bermain. Dan relevan, signifikan dengan antusiasme anak-anak. Sangat signifikan. Bagaimana daftar kunjungnya? Jadi untuk anak-anak itu kita ada khusus setiap Kamis. Setiap Kamis. Tulip. Tour of Library. Ya, biasanya anak-anak. Kalau mendongengnya tadi hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Siapa yang mendongeng? Yang mendongeng kita. Oh, oke. Okay. Jadi pustakawan kita, ya. Tapi kadang-kadang kita mengundang masyarakat. Ya. Oke, Bu, harapannya apa, Bu? Ini kalau bagi saya sebagai duta baca melihat masih kecil ya, Bu ya, untuk urusan untuk skala provinsi ya, Bu. Ini masih kecil. Ibu belum puas. Ya, karena kita kan untuk melayani seluruh Jawa Timur itu tentu kita harus berkolaborasi dengan perpustakaan kap kota maupun perpustakaan lainnya. Jadi, Ibu sudah mengeluarkan SK agar ada layanan anak di ada. Dan kalau kita lihat dari gubernur itu inisiasi kolaborasi inovasi. Jadi kita inisiasi, tidak bergerak sendiri. Kita tidak bergerak sendiri tapi melibatkan. Oke. Mudah-mudahan di Dinas Perpustakaan Kota dan Daerah di seluruh Jawa Timur ada ruang untuk layanan anak yang imajinatif. Temanya juga beragam. Di sini ikan, di tempat lain disesuaikan dengan karakter. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Salam literasi. Salam literasi. Boleh nih saya gini-gini.